Oke sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi bareng gue Lian. Kali ini kita akan bahas roof box dan juga akan bahas roof rack nih sahabat Oto. Kita lihat di sini sepertinya udah ada yang suka roof rack nih sahabat Oto. Kita bareng Mas Oto akan bahas dua produk ini ya sahabat Oto. Jadi kita akan bahas roof box dan juga roof racknya gitu. Oke, kenapa nih Mas Oto suka roof rack nih? Jadi gini ya, kenapa suka roof rack? Karena roof rack ini tuh muatannya bisa lebih banyak dibanding roof box ini ya. Kata siapa roof box muatannya sedikit? Roof box kita ini muatannya 400 liter. Tetap aja ya, nggak bisa bawa barang-barang yang besar kayak koper, kursi roda, atau stroller. Tapi kalau misalkan mau dilihat dari keamanannya, roof box kita ini udah pasti aman kalau misalkan sahabat Oto taruh koper, taruh barang-barang sahabat Oto di roof box. Bener juga sih ya, cuman kan bosen ya, udah banyak nih wuling air itu pakai roof box kita. Coba lihat deh, wuling air itu pakai roof rack dari Otorak. Kelihatan lebih beda dan keren kan? Emang beda sih, tapi kalau misalkan pasang roof box ini udah kelihatannya tuh mobil kita kan udah unyu nih mobilnya. Ditambah pakai roof box nambah unyu lagi. Jadi keren. Tetap aja ya, wuling RF ini kelihatan lebih maco banget, lebih laki banget nih. Udah deh, udah daripada kita berantem, mending kita tanya nih ke sahabat Oto semuanya ya, Mas Oto ya. Lebih pilih roof box atau roof rack. Jadi kalian tim mana nih? Boleh komen-komen di bawah sini ya. Oke, jadi Mas Oto, untuk pemasangannya itu seperti apa sih? Gampang apa enggak nih? Nah, jadi buat sahabat Oto, kalau untuk pemasangan, bisa langsung datang aja nih ke Oto Project Series yang ada di Cengkareng. Atau bisa hubungi sales kita buat lakuin home service pemasangan di rumah atau dimanapun. Oke, thank you banget Mas Oto udah nemenin gua di sini bareng sahabat Oto semuanya. Nanti kita nextnya bakal bahas lagi aksesoris-aksesoris terupdate dan terkeren buat kalian semuanya. Pokoknya buat sahabat Oto semua bisa beli produk ini itu di marketplace kita. Kita ada di Shopee, Blibli, dan juga Tokopedia. Dan untuk kalian semuanya jangan lupa untuk follow sosial media kita. Ada di Instagram dan juga di TikTok Oto Project Garage. Kita udah paling atas. Pokoknya buat sahabat Oto jangan lupa nonton semua video di channel YouTube ini. And see you in the next video Oto Project Garage. Lengkap terpercaya. Bye-bye.